Siap! 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 Oke, baik anak-anak. Hari ini kita akan pelajari mengenai IPAS tentang tulang-tulang daun berdasarkan susunannya. Ada berapakah jenis tulang daun berdasarkan susunannya? Apa saja kah itu? Tulang daun. Ada berapa jenis tulang daun berdasarkan susunannya? 4. Coba sebutkan. Tulang daun sejajar, tulang daun mengiring, tulang daun menjaring, tulang daun mengepung. Oke, bagaimana dengan kelompok 3 dan 4? Sebutkan 4 jenis tulang daun berdasarkan susunannya. 1. Bagaimana kalau kita ke kebun sekarang? Oke, mari kita menuju ke kebun. Oke, baik anak-anak. Oke, sekali lagi. Ini jenis tulang daun apa? Oke, sekali lagi. Tulang daun apa? Mirip. Oke. Ini. Ini apa nih? Tulang daun apa? Sejajar. Ya betul, pintar. Nah, ini juga nih. Sejajar. Ini apa? Sejajar. Ini apa? Yang keras, 1, 2, 3. Sejajar. Cakep. Nah, kita sudah menemukan. Ini adalah jenis yang? Melengkung. Oke, apa ini? Melengkung. Melengkungnya tulang daun yang melengkung. Bagaimana dengan yang ini? Silakan ditunjukkan daunnya, sayang. Ini tulang daun apa? Menyirip. Ini? Tulang daun melengkung. Tulang daun sejajar. Tulang daun melengkung. Tulang daun menjaring. Tulang daun sejajar.